masalah apa? Harga mungkin ya, bersaing masalah harga. Yang jelas, yang nggak terima itu kan seperti taksi Uber atau Line atau apa itu, ya itu yang nggak terima. Ya harus mungkin karena harganya terlalu murah mungkin. Iya. Ayo Pak, ya harapannya pengen perusahaan segera menyelesaikan masalah ini ya. Ya segera diselesaikan, terus nanti ditertibkan Uber harus bagaimana, harus melakukan atau jikir atau gimana ya, pokoknya resmi gitu Mbak Sa. Jadi ya ada takut super Uber itu nggak takut nanti pas ngambil penumpang di tempat-tempat yang pasar turi atau mall-mall itu kan rawan untuk bersamaan dengan Bluebird itu Pak. Iya. Oh, oke. Okay. Anu Pak ya apa? Tapi sejauh ini ada gesekan nggak Pak? Jenengan sendiri merasakan nggak? Selama ini saya belum pernah merasakan, artinya belum pernah mengalami. Mungkin karena di Surabaya ya Pak ya. Teman-teman tapi banyak. Oh, oke. Okay. Apa Pak curhatannya teman-teman Pak? Teman-teman tuh ya sering digedor-gedor mobilnya. Oh. Suruh turun, penumpangnya suruh turun waktu di JMB itu. Oh, sudah pernah kejadian berarti ya? Sudah pernah, sering. Oke. Di pasar turi juga gitu. Oke. Okay. Pasar turi itu diikuti terus sama ini, sama. Kenal ya? Ya, konsional itu. Diikuti terus, akhirnya ya takut penumpangnya juga takut, supir-supirnya juga takut, akhirnya nggak jadi ngambil. Oh, oke. Okay. Kan turun di stasiun, itu penumpangnya harus jalan ke kanan, ke arah pom bensin, lebih aman, tapi diikuti terus sama taksi. Oke. Okay. Yang sering kejadian seperti itu. Oke. Okay. Anu berarti ya, sudah pernah kejadian seperti itu ya Pak ya? Pernah ya, tapi saya sendiri belum pernah mengalami. Iya. Soalnya baru 3 bulan, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Iya, 1 bulan. Oke, Pak. Di gini Mas, apa kalau bisa diambil solusinya? Iya. Yeah. Kalau bisa jangan plat kuning, ya untuk zikir tapi ditandai kalau Uber ini dikasih. Oh, tanda ya. Tanda gitu aja, nanti label Uber. Tapi platnya masih tetap hitam ya. Hitam. Ini kan mobil pribadi saya. Mau pemerintah kota katanya mau membatasi Pak, membatasi adanya apa taksi online ini. Kalau mau jenang gimana Pak? Betul, itu dibatasi kayaknya wilayah Surabaya. Gitu. Oh, oke. Okay. Dari wilayah Surabaya mungkin plat nomornya L itu khusus Surabaya. Oh, maksudnya begitu. Mungkin, ya.